Halo, assalamualaikum guys. Jadi posisinya nih, aku lagi di Katekesu. Nah, di sini rumah-rumah adat. Banyak sekali guys, keren guys. Tanduk kerbaunya banyak sekali. Keren guys, keren. Walah, Yesus. Yesus. Astaga, hujan. Yes, hujan yang sempat foto-foto lu, yuk. Allah, lagi musim hujan sih posisinya nih. Siapa yang keren ini? Kita dikasih masuk ke dalamnya nih, ke dalam apa namanya, Pak? Rumah apa? Motor aja nih. Kita masuk ya. Bang, enggak apa-apa, buka pakai sepatu. Gelap ini, Bang. Lampunya enggak ada. Nuker. Kayaknya berapa ya? Udah lama sekali, Bang, ya? Iya. Kalau yang ini, Bang. Untuk ini. Ini apa, Bang? Fungsinya apa? Dapur ini, Bang. Oh, ini dapur. Iya. Cuma biasanya kan ada batu biasanya. Ini. Tempat, itu tempat kencing ke bawah, Bang. Oh, tempat kencing ini ya. Iya, makanya batunya ukir ini. Toiletnya, Bang. Kalau ini kamar, Bang. Ini kamar. Iya. Woi, kamar. Kan ini kan ditinggalin, Bang. Orang-orang dulu kan. Ini dia. Tempat kayu biasanya. Jadi itu ini kayunya itu di ini, Bang, ya. Tusuk-tusuk gitu ya, dia enggak ada paku ya. Iya. Yang asli di dulu itu memang dia enggak ada paku, Bang. Enggak ada paku ya. Oh iya, ini masih diikat-ikat. Mantul. Oh, berarti rumahnya sebesar-besar gini lah dulu, ya, Bang, ya? Iya, Bang. Ini nih. Ya, toilet. Ini toilet. Toiletnya ini. Ini dapurnya. Jadi itu. Ini ya. Keren. Di atas. Kita dah keluar nih dari rumah adat. Dalam rumah adat. Ini apa, Pak? Rahang kerbau. Lihat rahang kerbau. Rahang kerbau. Rahang kerbau ini. Biasanya itu ada ini loh, ada rahang babi loh. Sama-sama taring babi pun ada. A few moments later. Halo, guys. Jadi hari ini kita masih di Katekesu. Kemarin kan kita udah di sini sih. Cuma karena posisinya hujan, ya saya balik. Jadi hari ini balik lagi ke sini. Masih kita telusuri beberapa spot-spot di sini sih. Ternyata masih ada kuburan di belakang. Kita ke kuburan juga. Ya. Guys, jadi ada cerita sedikit nih menurut teman-teman di sini sih. Jadi semakin banyak tanduk kerbaunya di rumah, jadi itu kayak semakin berwibawa lah, atau semakin gimana gitu, nah rumah tersebut itu nah, kayak gini nih. Woi. Guys, di sini di apa tuh namanya, lupa lagi, ya Allah ya Rabbi. Katekesu. Jadi jumpai coffee shop. Jadi yang jualannya itu mbak-mbak. Jadi kemarin aku kasih kopi aku nih. Nah, ini mbak nih lagi fotoin. Ah, fotoin. Mbak ini punya kafe, dia udah jualan coffee shop. Ah, itu kopinya. Ini kopi-kopinya punya mbak yang tadi. Ini robusta. Ini juga ada beans, green bean.
Ini ada lagi. Bijinya kecil loh. Ini robusta. Tapi dia kecil, unyu-unyu gitulah ya. Ini robusta dark. Nah, guys, ada yang spesial loh. Ternyata Mbak ini udah banyak sertifikatnya loh. Nah, ini kafenya. Toraja Red Beans Coffee Shop. Kete Kesu Indonesia Special Coffee. Nah, ini sertifikatnya. Guys, ini kita jalan mau menuju ke kuburan di Kete Kesu. Teman nih sama Pak Tani. Si yang punya setengah hektar aja. Ini ada bentar nanti mau beli sepenuh-penuh tasnya. Mana? Satu lagi. Iya, Jadi itu dibikin lagi patung tuh. Patung suami istri. Jadi mungkin di dalam ini pasangannya suami istri gitu. Jadi ini pintunya. Jadi mayat ini masukin ke sini. Jadi ini bukan tanjakan. Jadi ini gunung batu. Jadi kita agak nanjak sedikit. Cuma di sana itu ketutup. Lagi ada perbaikan. Nah, ini dia kuburan. Kita Bang boleh? Iya, dekat ya. Nah, ini kan tengkorak-tengkoraknya semua. Ini peti-petinya, peti. Ini peti-petinya semua nih. Nah, masih banyak sekali. Itu gunung-gunung batu. Nah, di atas juga ada. Peti tempat orang meninggal. Itu kalau dulu ditaruhnya di sini, di dalam-dalam goa batu-batu. Katanya itu ada jalan untuk masuk ke goa di sana. Cuma kita sekarang lagi nggak bisa karena ada perbaikan sedikit. Nah, yes. Ini dia penampakan dari atasnya gini lah. Ini tulang belulangnya manusia dulu. Ini udah lama sekali nih. Mungkin ya ratusan lah, ratusan tahun. Lalu itu desa adatnya aja. Oh, rumah. Rumah adatnya itu aja. Itu udah lama sekali, udah ratusan tahun. Cuma yang ada juga katanya ada rumah yang paling lama sih, cuma udah di rehab sedikit, udah diperbarui gitu. Nah, ini patung-patungnya di dalam. Ini patung ya, guys, patung. Bukan jasad, bukan apa. Ngeri-ngeri sedap juga, guys. Oh, itu di atas tuh. Enggak nampak ya? Kita naik sedikit. Weh, kok kita bisa ke sana? Itu keren. Nice. Cuma lagi ada perbaikan, jadi kita nggak bisa pergi, guys. Ini tulisannya, dilarang memasuki daerah ini karena sedang dalam perbaikan. Capek juga ya, lalu nanya. Guys, selamat melihat, selamat menonton. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis dan like itu juga gratis, juga nggak bikin pegel. Subscribe di tombol merah. Yang penting tombolnya warna merah. Kalau warna hijau mungkin udah kalian warnai atau gimana. Yang penting jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi.